Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel ini, Hawari. Kali ini gue akan bermain game Roblox lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bermain game Roblox ini di mode The Night Shift Experience atau pengalaman shift malam. Let's go, kita akan bershift malam di set burger toko. Let's go, kita langsung saja masuk ke dalam tokonya guys. Misi, ini pintu kok susah banget ya dibukanya ya. Kita yang sendirian aja, kita gak mau rame-ramean ah, nanti rebutan males ah. Kita tunggu yang ini yang sebelah sini nih, auto sendirian nih. Aku sendirian ya, kalian jangan ikut-ikutan. Please, aku tidak mau berebut-rebutan nih. 4 3 2 1 let's go, langsung saja duduk. Nol, teng nong. Selamat datang di toko Sat Burger di malam hari. Oke. Kita langsung saja bekerja nih, guys. Let's go. Kerja cari duit, ambil pesanan pelanggan. Wah, kayaknya kita jadi penjaga drive thru nih. Ayo. Food number 2. Oke, aku akan ambilkan ini nih. Nah, udah keambil apa ini? Oh, ini ayam. Nih, Bang, pesanan kamu, Bang. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa lagi. Oke. Ini tempat apa ini? Hah? Ada pembunuh tuh. Bentar. Witnesses say he escaped in a white pickup truck with tinted windows. Apa ini? If you see this car, contact the police immediately. Siap. Oke. Di sini, oh ini kulkas kayaknya. Oh ya, simpan ini. Tempat simpan makanan, tempat penyimpanan makanan. Wes, ada pelanggan lagi. Ini nggak ada pelanggan di depan gitu. Kagak ada, sepi amat. Food number one. Nih, food number one nih. Nih bang, ini apa ini? Oh ini burger nih, pesanan lu bang. Ya, terima kasih sudah datang. Sampai jumpa lagi. Ah, sepi amat ya. Aduh, gak ada teman lagi. Oke, kita ambil pesanan lagi, ambil order. Oke, ini nih. Ini apa nih, kalau nomor 3 ini apa nih makanannya? Oh, donat ya. Kamu suka donat, bang? Bang, ini donatmu, bang. Nah, makasih, bang, udah datang, bang. Makasih, bang. Catch the rat in the bedroom. The rat in the bedroom? Hah? Toiletnya emang gimana? Astagfirullah, apa itu yang hitam? Astagfirullahaladzim. Ada maling kesini. Kurang aja ngurir banget ini. Dia ngambil apa kesini ya? Ini gak dikunci. Aduh, lupa dikunci lagi ini. Ah, tuh emang kagak ada kuncinya ini. Ya udahlah, gak apa-apa. Ini kali ya toiletnya ya. Nah, ini dia toilet. Ah, itu tuh tikusnya tuh. Hei, tikus. Lah, kok kedip-kedip sih? Si bos ini kagak bayar listrik. Parah banget ya. Kagak diganti lagi lampunya si bos. Mana sih jadi bos? Ah, itu. Oh, itu tuh ada yang order tadi, kelihatan ada mobil yang datang. Warna oranye nih mobilnya nih. Kita lihat dulu apakah benar warna oranye. Oh iya benar. Eh, merah loh. Food number 4. Emang ada gitu loh. Perasaan ada 3 doang, Bang. Kagak ada food number 4 mah, Bang. Kagak ada. Sorry, Bang. Stoknya habis, Bang. Ini nih ya, gua pilihin aja yang number 1 nih. Burger ini enak loh, Bang. Nih, ada burger loh. Eh, ini tikus mati gua kok dibawa-bawa sama gua ya? Nih, lu mau tikus juga, Bang? Bang. Lah, kabur dia. Cabut dia, dikasih tikus. Tikus kagak mau dia. Wih, ada pelanggan lagi nih. Selamat datang. Lah. Kenapa suara lu gitu? Dia mau tikus mati lagi. Selamat datang di toko Set Burger. Apa yang kamu mau beli? Aku mau beli tikus mati. Kenapa kamu mau beli tikus mati? Enggak, karena tikus mati itu enak. Ya udah, ini dia tikus matinya nih, Bang. Terima kasih, Bang. Jumpa lagi. Yuk. Kita harus simpan siapa ini nih? Simpan lagi, buanglah sampah, mana ada disimpan ya, buang. Oke. Ini di mana tempat sampahnya? Di luar kali ya? Tadi bacaannya di mana? Oh iya, di luar. Ayo, kita buang sampah yuk. Kita buang. Alah, ngelag. Wah. Sambil pegang sampah itu ngelag ya? Udahlah, nggak apa-apa, jangan pegang sampah. Nah, ini oh iya, Set Burger nih. Waduh, gelap banget lagi di belakang. Ih, takut gua. Ini buang sampah nih. Ah! Allahu Akbar, tadi ada yang hitam-hitam apa itu? Kaget gua. Si maling kayaknya ya, si maling ya, iseng-iseng loh. Kalau mau maling tinggal masuk aja maling gitu. Alah, ngisengin gua.
Okay, kita ambil pesanan lagi pelanggan. Can I have food number one? Food number one? Ada dong. Nih, burger ya. Kamu suka? Kok kamu balik lagi ya? Nih, burgernya nih. Wah, kenapa ini? Oh, hari kedua nih. Tadi ada hari pertama ada maling lagi. Aduh. Ini ada teman nggak sekarang? Wah, masih sepi aja, gue sendirian aja nih. Woi, ada yang beli nih. Ya, selamat datang. Oke, aku ambil ini. Selamat datang, Bang. Terima kasih sudah belanja di Set Burger. Nih, pesananmu. Oke, kok jadi ada empelan? Oh, kita harus ini, harus empel, guys. Di bedroom. Oke, kita ke bedroom. Let's go. Astagfirullah, masih belum dibenerin ini sama si bosnya. Ah, dasar pelit amat emang bos itu, pelit amat nih. Yuk, bersihin. Biar nggak licin nih. Ini bekas siapa lagi nih, kencing di mana aja? Cici banget kencing di mana aja nih. Ini kencing atau bocor sih? Pel, dah, beres. Itu udah beres belum? Sekali lagi lah. Nah, udah. Kita kembali lagi ke dapur. Dapur lagi. Iya, ini dapur. Ah, belum ada yang beres loh. Masih ada yang ketinggalan. Oh, ini nih ketinggalan. Nah, udah beres nih. Ada mobil lewat. Udah beres belum sih? Oh iya, udah. Ada mobil lewat. Bentar, kita lihat mobil lewat. Nah, tuh kan ada mobil lewat. Kita baiklah. Nih dia, Bang. Food number 3-nya ini nih. Terima kasih sudah berbelanja di Set Burger. Ambil pelanggan lagi nih. Hah? Ada apa tuh? Kayaknya ada orang yang butuh bantuan gua, guys. Oh, itu tuh. Ya, Bang. Perlu bantuan apa kamu, Bang? Bang. Halo. Bang. Halo, Bang. Allahu Akbar, Bang, itu maling, itu begal kayaknya. Ada begal segala ya. Kemarin maling, sekarang lu jadi begal. Ya ilah. Ah, udahlah. Kembali lagi ke dapur. Ada-ada aja ini orang-orang. Yuk, kita harus ngapain lagi nih? Wah, ada yang belanja nih. Ya. Food number 3. Baiklah. Makanan nomor 3. Ini dia, Bang. Nah. Donat. Banyak yang suka donat nih. Kita mendinginkan diri dulu. Apa itu? Banyak pembunuh ya? Ngeri banget banyak pembunuh. Apa jangan-jangan si maling sama si begal itu lagi ngincer nyawa gua, guys? Wah. Oh, hari ketiga. Oke, hari ketiga. Wah, banyak kejadian aneh di hari pertama dan hari kedua. Semoga, aduh, baru juga tiba di toko. Emang di kulkas ada laba? Jorok banget yang bagian siang sih. Kenapa bisa ada laba-laba masuk ke sini? Ada-ada aja orang-orang siang itu. Mereka kagak benar kerjanya, gak bersih-bersih. Dah, kita bunuhin dulu ini laba-labanya. Dah, habis. Sip, habis. Oke. Semoga hari ini hari yang baik, tidak ada kejadian apapun. Hari pertama ada maling. Hari kedua ada begal lagi. Oke, Bang. Bang, lu bisa temenin gua gak, Bang, sih di sini, Bang? Serem banget di sini. Makanan nomor 2. Nih, Bang, buat lu nih. Bukan buat lu, ini emang pesanan lu. Nomor 3 nomor berapa sih? Udah lah, gak apa-apa lah. Astagfirullah. Ada kaca yang dipecahin lah. Ada telepon lagi. Allahu Akbar. Kamu sih ada dendam apa sama aku sih, bro? Beri aku ilmu awari. Ini gua nih. Tangkap gua. Sini lo.
Mana? Kok udah tunggu di luar loh? Kagak datang. Beri aku ilmi hawari. Ini gua udah di depan nih. Ya, kita angkat dulu itu teleponnya. Takutnya penting dari bos. Halo? Hey, I got an alert that a window was broken. Iya. Hopefully it was just a false alarm. If not, open the safe behind the employee of the month picture. The code is 1234. Kodenya 1234. Di sini katanya. Di foto ini nih. Karyawan bulanan apa itu bacaannya tadi kagak kebaca lagi. Oke, okay, kodenya 1 2 3. Aku suaranya jadi aneh, jadi serem gini. Ih. Nih, senjata ini. Wah, gua punya senjata nih. Mana lo? Berani enggak ke sini? Bersembunyi di freezer. Oh, kita disuruh bersembunyi di freezer. Ayo, ayo. Kita tunggu dia masuk ke sini. Oke, kita akan tembak dia. Apakah dia akan masuk ke sini atau tidak? 1 2. Kita harus tembak. Oke, kita aman, guys. Kita aman. Weh, digedor-gedor lagi. Waduh, gua harus gimana nih? Guys. Allahu Akbar. Aku ketangkep, guys. Astagfirullahaladzim. Here at the local Set Burger after several employees went missing during their night shift. Police are investigating. Some say it is connected to the murder who escaped from the prison a few days ago. If you have any information, please contact the police. Seram ini, guys. Ini seram sih. Seru. Mantap. Alhamdulillah, si Upin hidup lagi, guys. Oke, guys, videonya sampai di sini dulu aja, guys. Sampai bertemu lagi di next video. Ini emang seru banget nih map nih. Kalian harus wajib mainin. Nama mapnya itu The Night Shift Experience. Oke, okay? Sampai bertemu lagi di next video. Bye. Padahal si Upin ini udah bawa senjata kok. Kagak ditembak ya. Thanks for watching.